Hujan deras di waktu malam membuat orang tertidur pulas. Kalau Fira ucap salam, tolong dijawab dengan ikhlas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Maharani Zafira Suci Haryanto. Di sini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada sahabat Kodova mengenai mulanya bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Karena seluruh umat muslim di dunia berlomba-lomba dalam beribadah dan menjalankan amalan kebajikan. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Seluruh umat muslim yang menjalankan puasa dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan ibadah kita begitu bermakna dan berkualitas. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Maka kami mohon memberikan syafaat untuk dia." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka kami mohon berikan syafaat untuk dia." Beliau bersabda, "Maka keduanya diperbolehkan untuk beri syafaat." Hadis riwayat Ahmad. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya, barang siapa beribadah dan menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Kodova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kalian mengaji hari ini? Yuk, bagi yang belum, kita baca Al-Qur'an agar mendapatkan syafaat dan pahala berlipat ganda karena kita menjalankan puasa Ramadan. Nah, sebelum aku mengakhiri, aku ada pantun ya. Nanti teman-teman bilang cakep ya. Kucing oren manjat pohon. Di atas pohon ada ulat. Katanya udah move on. Kalau puasa saja gak kuat. Ada satu lagi ya. Sahabat Kodova jalan-jalan, tidak lupa membeli ketupat. Barang siapa yang berpuasa dan membaca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.